Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menjelang Pilkada Jember 9 Desember 2020, anggota DPR RI dari fraksi Golkar, Haji Muhammad Nur Purnama Sidi, turun ke sejumlah pasar tradisional di Jember untuk mensosialisasikan paslon nomor urut 3 Salam Ivan kepada para pedagang. Dengan memakai kaos bergambar Salam Ivan, anggota DPR RI Dapil Jember Lumajang Muhammad Nur Purnama Sidi menyapa para pedagang di pasar tradisional Sukorejo, Kecamatan Sumbersari, Jember. Legislator Partai Golkar yang akrab dipanggil Bang Pur ini memang sangat aktif mensosialisasikan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Jember nomor urut 3, yaitu Abdus Salam dan Ivan Ariyatna, yang memang diusung oleh Partai Golkar, PKB, PDIP, PAN, Perindo, dan Partai Berkarya. Bang Pur meyakini Salam Ivan merupakan paslon favorit yang bisa membawa masyarakat Jember menjadi lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya. Kepada Bang Pur, para pedagang juga mengeluhkan kondisi sulit akibat pandemi COVID-19 yang membuat pendapatan pedagang menurun drastis karena rendahnya daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, di samping aspek kesehatan, Bang Pur berharap pemerintah daerah Kabupaten Jember juga melakukan langkah-langkah konkret untuk perbaikan ekonomi sehingga keterpurukan ekonomi yang dialami oleh masyarakat tidak semakin berlarut-larut. Nah, hari ini kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat Jember karena terkait untuk bagaimana mensosialisasikan paslon nomor 3 yaitu Pak Salam dan Pak Iman. Kita berharap ada dukungan secara moral dari masyarakat Jember dengan berdoa. Nah, semoga Pak Salam mendapatkan kelancaran dan kesuksesan dalam niatnya, dan yang kita ya kita mengajak agar dasar komunikasikan masyarakat bisa memilih paslon nomor 3 yang saya yakini adalah paslon terbaik dari tiga paslon yang ada yang secara objektif bisa membawa masyarakat Jember menjadi lebih baik. Jadi hampir semuanya menyatakan memang ada penurunan terdapat dari COVID-19. Tentu ini akan berdampak secara pendapatan mereka. Karena itu ya, saya berharap program-program seperti ini ke depannya bisa lebih dipikirkan oleh pemerintah daerah. Saat ini penghasilan para pedagang memang sedang anjlok sekitar 50% bahkan 75%. Para pedagang berharap calon bupati baru yang nantinya akan terpilih bisa lebih baik daripada pemerintahan bupati sebelumnya, serta lebih memperhatikan nasib pedagang dan pelaku UMKM yang selama ini memang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Berapa sekarang penghasilan itu, Pak? Sekarang biasanya omset saya itu 2.000, sekarang hanya sampai 1.000, 500 itu per hari. Kalau karena COVID ini di atas 2.000 ya. 2.000 apa itu? 2 juta ya. 2 juta per hari? Per hari, ya. Omsetnya ya. Sekarang praktis turun, praktis. Berapa? 500 paling anu. 500, 600 itu ya, satu hari. Anjlok gitu, Pak ya? Anjlok banget ya. Pak. Semoga COVID ini cepat anu itu ya. Harapan saya, semoga semua pedagang dapat kembali normal ini. Harapan saya. Dicarikan solusi, Pak ya? Iya, carikan solusi. Mohon dicairkan solusi. Bapak siapa? Salam bisa ngatasi semua ini. Ya merosot lah masalah ini, Pak. Dari berapa ke berapa? Dari dapat 1 jutaan, sekarang dapat 500, 400. Gitu. Satu hari itu, Pak ya? Iya. Berarti merosot hingga 50% lah ya? Merosot sampai 50%. Pak, harapannya bagi bupati baru nanti yang terpilih gimana? Harapannya kalau sama Pak Salam jadi, ya mudah-mudahan selesai COVID ini jualan lancar lagi. Oh, artinya harus ada solusi, Pak? Iya. Apa solusi apa, Pak, kira-kira? Saya percaya ke Pak Salam. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.